Okey, kali ini kita nak tengok antara paku besi dengan paku keluli mana yang akan berkarat dulu. Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Helmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Okey, bahan yang kita gunakan mudah saja. Kita dapatkan paku besi dan juga paku keluli. Kemudiannya dua-dua paku ni kita masukkan ke dalam bekas yang berisi air. Dan kita akan biarkan selama 2 ataupun 3 hari. Okey, so selepas 3 hari kita datanglah tengok semula. Wah, nampak ada beza tak? Beza kan? So tengok betul-betul. So ini adalah pemerhatian kita, iaitu paku besi ada pepejal perang yang terbentuk, manakala paku keluli tu pula kekal sama saja macam awal kita buat eksperimen. Jadi eksperimen ni berjaya membuktikan bahawa paku besi memang mudah berkarat berbanding dengan paku keluli. Okay? So jangan lupa subscribe, follow dan sampai kita jumpa lagi. Bye!